Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan tengok unit 3, koordinasi dan gerak balas. Pertamanya, kita akan bincangkan sub unit 3.1, homeostasis dalam benda hidup. Okey, jadi untuk standard pelajaran 3.1.1, semua pelajar mestilah boleh berkomunikasi maksud homeostasis. Apa yang dimaksudkan dengan homeostasis? Kemudian kita akan tengok dengan lebih dalam mengenai proses homeostasis ini. Pertamanya, homeostasis merupakan proses pengawal aturan persekitaran dalaman badan supaya dikekalkan pada keadaan yang optimum bagi kemandirian badan. Okay. Jadi yang pertamanya, pengawal aturan ini bermaksud badan kita akan mengawal dan mengaturkan, mengaturkan tindakan-tindakan untuk pastikan persekitaran dalaman badan kita dikekalkan pada keadaan yang optimum. Keadaan optimum ini merupakan keadaan yang terbaiklah bagi memastikan kemandirian badan. Kemandirian maksudnya kebolehan badan untuk meneruskan fungsi dia, meneruskan hidup dia. Okey, jadi kalau dilihat daripada gambar rajah ini, ditunjukkan kita ada sistem kawalan di mana perubahan luaran yang ketara boleh berlaku sama ada perubahan itu menyebabkan sesuatu faktor meningkat ataupun sesuatu faktor menurun. Manakala, jadi ini merupakan persekitaran luar kepada badan kita atau pada sel kita. Manakala, di dalam badan kita pula, ianya dipanggil sebagai persekitaran dalam. Dan dalam persekitaran dalam kita ini juga mungkin berlaku perubahan dalaman yang kecil yang mungkin meningkat daripada aras normal ataupun menurun daripada aras normal. Jadi sistem kawalan dalam badan kita akan cuba untuk pastikan perubahan luaran ataupun perubahan dalaman yang berlaku ini akan dikembalikan semula kepada satu aras normal. Satu aras normal yang akan menghasilkan keadaan yang optimum bagi kemandirian badan kita. Jadi perubahan-perubahan ini akan dikesan oleh sistem yang terlibat dalam homeostasis. Okey, jadi kita tengok di sini untuk penerangan lebih lanjut. Yang pertama sekali, badan kita ada satu aras keadaan yang normal. Sebagai contohnya, kalau kita ambil untuk suhu badan kita. Suhu badan kita mesti sentiasa berada pada 37 darjah Celsius. Inilah suhu optimum badan kita. Maksudnya, badan kita akan berfungsi dengan keadaan terbaik, keadaan optimum pada suhu 37 darjah Celsius. Okey, kemudian jika berlaku sebarang peningkatan, berlaku sebarang peningkatan kepada faktor-faktor tertentu dalam badan kita, contohnya suhu kita, dengan suhu kita meningkat lebih daripada 37 darjah Celsius, maka peningkatan suhu ini yang pertamanya akan dikesan oleh pusat kawalan. Dan pusat kawalan ini akan melakukan mekanisme pembetulan cuba untuk menurunkan semula suhu tersebut. Bila suhu kita turun, dia mestilah kembali semula pada keadaan normal. Jadi keadaan normal itu kalau untuk suhu adalah 37 darjah Celsius. Di keadaan yang kedua, jika sesuatu elemen atau parameter keadaan normal kita menurun. Contohnya suhu kita menurun kurang daripada 37 darjah Celsius. Maka ini juga akan dikesan oleh pusat kawalan dalam
sistem badan kita dan ianya akan melakukan mekanisme pembetulan untuk meningkatkan semula suhu tersebut kepada keadaan normal iaitu 37 darjah Celsius. Jadi ini yang berlaku dalam proses homeostasis. Jadi proses kawalan homeostasis berlaku melalui satu mekanisme dinamakan sebagai mekanisme pembetulan. Di mana mekanisme ini akan cuba untuk mengembalikan keadaan normal dalam badan kita. Kita tengok kawalan homeostasis. Jadi yang pertama, segala perubahan yang berlaku sama ada di luar ataupun dalam badan kita akan dikesan oleh satu komponen dalam sistem kawalan homeostasis ini dikenali sebagai reseptor. Reseptor ini sebenarnya datang daripada perkataan bahasa Inggeris, maksudnya penerima, sesuatu yang menerima. Jadi reseptor kebanyakannya dalam badan kita adalah organ-organ deria, di mana tugas dia adalah untuk mengesan perubahan persekitaran dalaman. Dan ditunjukkan di sini contohnya kita ada organ kulit. Di mana organ kulit, kalau cikgu besarkan gambar wajah ini, okey, dia ada reseptor untuk mengesan haba, kitnya haba. Okay. Kemudian ada reseptor untuk mengesan sentuhan yang tak berapa nak kuat, yang lembut. Okay. Kemudian ada reseptor untuk mengesan kesakitan. Okay. Dan ada reseptor untuk mengesan kesejukan. Okay. Jadi reseptor-reseptor ini akan menerima perubahan tersebut yang dinamakan sebagai rangsangan. Dan reseptor akan menghantar isyarat kepada pusat kawalan. Pusat kawalan dalam badan kita adalah otak. Otak ini tugas dia memulakan tindakan pembetulan yang sesuai. Jadi dia akan mentafsirkan maklumat yang didapat yang dihantar oleh reseptor melalui isyarat dinamakan sebagai impuls dalam sistem saraf kita. Akan diterjemahkan oleh otak ini sebagai pusat kawalan. Dan pusat kawalan otak ini berupaya memulakan tindakan pembetulan yang sesuai. Apa yang sepatutnya dibuat? Okay. Kalau dia mengesan bahawa suhu luaran kita semakin rendah, semakin sejuk, dia rasa sejuk, apa yang akan dibuat oleh badan kita untuk pastikan suhu dalaman kita tidak mengikut suhu persekitaran yang semakin rendah tersebut. Jadi untuk mengembalikan semula aras tersebut kepada aras normal, maka otak akan memberi arahan melalui syarat impuls juga melalui sistem saraf, dan dia akan hantar maklumat kepada effector. Effector juga daripada perkataan bahasa Inggeris, sesuatu yang menghasilkan kesan, daripada perkataan effect. Jadi organ akan bergerak balas, akan menghasilkan kesan ni lah. Organ akan bergerak balas, melakukan tindakan pembetulan. Selepas berlakunya tindakan pembetulan ini, jika ianya berjaya, maka aras keadaan tadi akan balik semula kepada aras yang normal. Okay, sebenarnya kita tengok standard pembelajaran 3.1.2, di mana untuk standard ini pelajar mestilah boleh menjelaskan dengan contoh sistem yang terlibat dengan homeostasis dalam manusia dan juga haiwan. Contoh yang diberikan di sini, contoh homeostasis dalam badan manusia, yang pertama adalah dari segi pengawal aturan. Salah je sikit. Pengawal atau aturan R tak ada. R ni hilang. Jadi sepatutnya pengawal aturan suhu badan. Dan yang kedua, pengawal aturan kandungan air badan. Jadi, contoh diberikan di sini. Budak ini dalam keadaan kesejukan. Apa yang dilakukan oleh badan dia untuk pastikan suhu dalaman dia sentiasa berada pada 37
darjah Celsius. Okay. Manakala orang ini pula, dia sedang keletihan, berpeluh, mungkin selepas dia jogging, berlari dan sebagainya. Jadi menyebabkan badan dia kehilangan banyak air melalui proses perpeluhan dia, kemudian melalui pernafasan dia kehilangan air dan sebagainya. Jadi badan juga akan ambil tindakan untuk pastikan badan dia akan mendapat air yang mencukupi ataupun mengekalkan kandungan air yang mencukupi. Okey, sekarang kita tengok sistem yang terlibat dalam kawal atur suhu badan. Yang pertama sekali kita ada sistem integument, iaitu kulit. Di mana struktur khas kulit mengawal kehilangan dan penyerapan habuk. Kulit kita, dia ada istimewa dia. Bahagian atas kulit kita terdiri daripada lapisan lemak, wax. Di mana ini sebenarnya menjadikan kulit kita kalis kepada air. Kemudian kulit kita juga ada bulu roma, di mana bulu roma ini boleh menegang ataupun boleh mendatar pada kulit kita untuk sama ada mengelakkan kehilangan haba ataupun mengelakkan ataupun untuk mengeluarkan lebih banyak haba. Ini bergantung pada apa yang dialami oleh badan kita. Kalau kita terlampau sejuk, maka badan kita akan memastikan haba tidak dilepaskan keluar daripada sistem badan kita. Kalau kita terlampau panas, maka badan kita akan berusaha untuk mengeluarkan haba berlebihan tersebut. Okay. Kemudian sistem yang kedua yang terlibat dalam kawal atur suhu badan ialah sistem saraf. Okay. Di mana sistem saraf, dia boleh mengesan perubahan suhu badan. Dia ada satu reseptor dinamakan sebagai termoreseptor yang boleh mengesan kekurangan atau mengesan penurunan pada haba ataupun pertambahan kepada haba. Yang ketiga, kita ada sistem peredaran darah di mana sistem ini mengangkut dan mengedarkan haba dengan sekata. Jadi ini salah satu daripada fungsi darah kita. Melalui sistem peredaran darah, dia akan menghantar haba ke seluruh bahagian badan kita. Okey, yang keempat kita ada sistem otot, di mana untuk sistem ini pengecutan dan pengenduran otot menyebabkan penghasilan haba. Jadi sebenarnya bila otot mengecut atau mengendur, sebenarnya dia menggunakan tenaga. Sebahagian daripada tenaga yang digunakan itu akan ditukarkan menjadi tenaga haba untuk meningkatkan suhu badan kita. Yang kelima, kita ada sistem endokrin. Di mana sistem endokrin ini antaranya kelenjar tiroid dan kelenjar adrenal mengawal atur kadar metabolisme. Kelenjar tiroid ini sebenarnya secara terusnya akan mengawal metabolisme. Maksudnya mengawal sel-sel kita dalam menjana tenaga. Manakala adrenal ini pula tugas dia sebenarnya untuk menaikkan degupan jantung supaya darah lebih banyak dipam ke seluruh bahagian badan kita. Dan darah ini yang pertamanya akan membawa bahan yang diperlukan untuk proses menghasilkan tenaga, itu proses respirasi. Jadi darah akan membawa nutrien, glukosa dan juga oksigen ke sel-sel yang perlu menghasilkan tenaga haba tersebut. Kemudian darah juga akan membawa gas karbon dioksida atau karbon dioksida daripada sel-sel yang melakukan respirasi untuk dikeluarkan daripada sistem badan kita. Karbon dioksida yang berlebihan boleh menyebabkan keracunan. Okay. Dan darah juga bertanggungjawab untuk bawa haba tadi ke seluruh bahagian badan kita supaya seluruh bahagian badan kita akan berlaku perubahan pada suhunya. Sama ada nak meningkatkan ataupun nak menurunkan suhu badan kita. Okey, jadi kita tengok sekarang ni kawal atur suhu badan. Jadi yang ada hari ini menunjukkan pada kulit kita antara komponen utama, antara organ utama yang mainkan peranan untuk kawal atur suhu badan.
Kalau kita tengok bila cuaca panas atau semasa senaman, bila cuaca panas atau senaman, badan kita akan kalau panas kita akan terima haba yang tinggi, menyebabkan suhu badan kita meningkat. Kalau kita bersenam, badan kita akan menghasilkan banyak haba yang perlu kita keluarkan. Okey, jadi ini akan dikesan oleh otak kita. Termoreseptor akan mengesan perubahan suhu badan, kemudian dihantar maklumat kepada otak. Otak akan mengesan itu, kemudian otak akan lakukan mekanisme pembetulan. Dan suhu badan akan kembali menjadi normal. Jadi apa yang berlaku pada organ kulit kita? Yang pertama sekali kalau kamu lihat di sini, kita ada epidermis bahagian luar ni yang ada lapisan lemak, wax. Kemudian kita ada bulu, bulu rama. Bila kita terlebih haba, badan kita akan mengeluarkan haba tersebut. Jadi bulu rama kita akan, bulu rama kita akan jadi mendatar. Mendatar pada permukaan kulit kita. Tujuan dia sebenarnya, bila dia mendatar, dia tidak akan memerangkap udara pada permukaan lapisan kita. Jadi bila dia kendur, dia mendatar ini tidak ada udara terperangkap, kerana udara adalah penempat haba. Jadi bila tak ada udara, lapisan udara, haba boleh dikeluarkan dengan lebih efisien daripada badan kita melalui kulit kita. Jadi yang menjadikan bulu rama ini sama ada tegak ataupun mendatar adalah otot, hanya otot regang. Jadi otot regang ini dia sama ada akan mengecut ataupun mengendur. Kemudian di sini kita ada kelenjar peluh yang akan menghasilkan peluh. Bila kita terlalu panas, peluh akan dihasilkan. Peluh ini akan berada di atas permukaan kulit kita. Jadi konsepnya di sini, bila peluh keluar, peluh merupakan air. Bila dia berada pada permukaan kulit kita dan cuacanya panas, panas berlaku proses dinamakan sebagai sejatan. Sejatan ni maksudnya haba yang berlebihan dari badan kita tadi akan diserap oleh air peluh. Air peluh akan bertukar menjadi wap. Bila itu berlaku sebenarnya, dia membawa bersama-sama dengannya haba-haba yang berlebihan. Haba-haba yang berlebihan daripada badan kita. Kemudian di sini kalau awak lihat, ada struktur yang dilabelkan sebagai kapilari darah. Jadi kapilari darah ini, dia membawa darah. Di dalam darah ada haba. Kalau seluruh badan kita dalam kepanasan, maka haba tadi akan dibawa oleh salur darah kita mendekati permukaan kulit. Jadi bila dia salur darah ini kembang, dia membesar ataupun dia punya lumen tu, lubang dia ataupun ya, saiz lubang itu membesar, maka dia bawa lebih banyak darah menghampiri permukaan kulit. Dan darah ini akan bebaskan haba itu. Haba tersebut akan dibebaskan melalui kulit kita. Haba-haba berlebihan. Biasanya kalau kita panas ni, kalau orang yang kulitnya putih, nampak kemerah-merahan. Kemerah-merahan itu menandakan di bawah kulitnya ada banyak darah yang akut di kapilari darah untuk dikeluarkan daripada badannya. Jadi bila tindakan-tindakan ini berlaku, gabungannya akan menyebabkan suhu badan kita kembali menjadi normal. Dan kita belajar suhu normal kita adalah 37 darjah Celsius. Okay, jadi kita berhenti di sini dulu untuk bahagian pertama subunit 3.1 homeostasis dalam benda hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.